Kemudian dalil lain yang menguatkan pendapat bahwa hukum azan adalah wajib adalah hadis ma min thalathatin fi qaryatin la yu'adzanu wa la tuqamu fihi musallah illa istahwadha 'alaihim asy-syaitan. Tidak ada tiga orang di satu desa. Ya, jadi ada tiga orang di satu desa. Terus tidak ada azan dan tidak ditegakkan salat kecuali syaitan akan memangsa mereka, menguasai mereka. Ya. Demikian juga hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan azan sebagai patokan apakah suatu negeri itu muslim ataukah tidak. Sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana idza ghaza bina qauman lam yakun yanzu bina hatta yusbih wa yadhra fa in sami'a adhanan kaffa 'anhum wa in lam yasma' adhanan aghar 'alayhim. Kata Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu jika beliau ingin menyerang satu kaum, ya, beliau tidaklah memerintahkan kami untuk menyerang pada malam hari hingga menunggu waktu subuh. Kemudian kalau azan subuh terdengar, maka tidak jadi menyerang. Wa innam yasma' adzanan aghar 'alaihim. Tapi kalau azan tidak terdengar, maka beliau menyerang kampung tersebut.